baru. Baru jadi ngepas sih. Ini udah rusak lagi. Woi! Berhenti gak? Hah? Berhenti gak? Berhenti gak? Berhenti gak? Bagi peng juga lo. Hmm. Kawet gua nih WC nih. Basah gua jadiin. Gak apa-apa. Cie. Cakep bener nih WC. Zaman-zaman lain nih, WC-nya jongkok. Kalau berak, prah. Ah, biasa ceboknya. Gak kayak gini. Kayak mobil dudukannya, tinggal dipencet. Kopinya masih di depan juga ya. Udah samping. Aduh. Gil. Deh. Yang berikutnya nih. Kita ketok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk gak? Bojot. Boleh dong. Prat. Weh, ngapain sih ditutup segala? Tahu sendiri pak kalau ditutup, kepainya kering, baunya anjem. Kenapa, Neng? Hah? Lagi mandi, Neng, di sebelah ya? Enggak ada anduk, Neng? Ayo andukin ya, Neng, ya. Hah? Neng? Iya, iya. Bentar, Neng, ya.
sebelah sana. Anak-anak, sikap kita sebagai warga negara harus disesuaikan dengan butir-butir Pancasila. Bukan butir-butir Pancasila yang harus disesuaikan dengan sikap kita. Marsha, pergaulan di sini berbeda dengan pergaulan kamu di Prancis. Teman-teman baru kamu nanti memang banyak yang nakal dan jahil. Ibu harap kau bisa menerima. Ngerti kamu? Ayo, anak. Pak Sario. Silakan. Anak-anak, ini Marsha, teman baru kalian pindahan dari Perancis. Ayahnya baru ditugaskan kerja di Jakarta. Ibu tidak mau dengar ada yang berbuat tidak-tidak terhadap Marsha. Awas ya, jangan ada yang kuncikan Marsha di toilet. Jangan ada yang gunting roknya. Jangan ada yang melempar rambutnya Marsha dengan permen karet. Jangan ada yang taruh lem kayu di bangkunya. Wah, ibu jadi ingetinnya anak-anak kali. Bisa aja, Bu. Awas ya kalian semua ya. Mari, Pak Syurda. Mari, Bu. Silakan cari tempat duduk kosong. Pak, di sini kosong. Hai, kosong. Bersih, Le. Mana kamu? Aduh Pak, kebelet Pak, mau ke belakang Pak. Ya. Kebelet banget Pak. Ya sudah, sudah. Makasih Pak. Permisi Pak. Kamu ke mana? Mau ke toilet Pak. Aduh. Udah di ujung Pak. Marsha tuh gokil. Viola lewat. Bibirnya tuh gugup banget nih. Bacot lo doang itu mah. Dulu kan lo bilang juga sama Viola. Kayak gitu juga kan lo ngomongnya. Sekarang sama Marsha? Ya, gitu juga ngomongnya. Sebenarnya lo maunya yang gimana sih? Monyet-monyet. Kalau menurut gue ya, misalkan dilihat dari bemper belakang ya, Viola nih muek muem, Marsha muek, wah ibarat katanya ya, abis baksdul, terus dia itu udah ngeliatin gue dari tadi, ya berarti jatah gue. Dia ngeliatin ke gue be, ngeliatin gue, tetep aja jatah gue juga, lo nggak lihat lirikannya sama gue? Das, wah gila, kayak menagih janji tau gak lo? Menagih janji yang sudah lama gak gua kasih sama dia. Cih, dangdut terus. Nah, udah biarin yo, biarin kasih-kasih. Masih banyak stok cewek buat kita, men. Emang gitu. Iya gak? Udah sana duluan. Gua masih bete. Pantuk. Pantang lagi. Pen boker, mau ikut lo. Ada. Tak, jangan lama-lama SPT-nya. Ntar gua ada di kelas. Harusnya udah gak perawan lagi sama gua. Oh.
Oke. Dunia ini ada smoker, rokok, ada woi ilah sakit perut. Nah, coba. Ah, kamu tak sumpahin ya, perut kamu beledos. Iya, Pak. Ya kan? Jangan, Pak. Itu. Ketangkap basah kamu sekarang, ha? Hari pertama udah ngepal, ngepul, ngepal, ngepul. Udah, habis ini ke kantor. Denda aja. Emangnya gampang jadi cheerleader? Aku gak kena denda kan? Enggak. What? Dia ngelewatin kita. Sumpah banget itu anak. Kerjain, kerjain. Gak ngeliat orang lagi ngepel apa? Kapok, Mas. Mas. Masih kotor nih, Mas. Ini. Lu aja yang ngepel mau. Hah? Malah ketang. Marah. Lu yang ketahuan. Dia ngambek. Iya, tak maaf. Itu doang. Lu gak tahu kan gue di WC liat apa? Liat apaan? Jangan ketawa lu ya. Iya, sini. Tuh kan, rese kan lu. Apaan? Masa dibilang katanya di WC dia yang liat? Udah, gak usah dikasih tahu. Gak ada yang bisa ngebantu gue. Excuse me, ma'am. Permisi. Semua. Saya kapok merokok di sekolah. Ancep, Jo! Pegang gantian ya. Masya. Woy! Emang dasar lo setan ya, Tong! Veteran. Fail! Hey! Pulang bareng yuk. Rumah kita pasti searah kan? Kalau nggak searah? Ya nggak apa-apa, gue lagi pengen ya keliling-keliling lah, ayolah. Sayangnya aku lagi mood naik ojek. Hei, gue naik ojek. Kotor loh, debu, enak-enak mobilnya dingin. Ada ya. AC kan? Sorry ya, Mas. Makanya jadi tukang ojek. Enak tuh, ya nggak? Tapi asik juga tuh cewek. Makan sini aja. Pesan lah. Lu pesan apa? Karamel latte. Hah? Karamel latte.
Yang mahalan dong. Bentar ya. Wah. Woy. Banjar. Ya. Udah ada cewek, teman pun dihilangkan. Ini apem panas, Jo. Madam, kok gak kaget sih, Madam? Sendirian aja. Bening, gue juga mau. Kamu ngikutin aku ya? Lu tuh kalau ngomong lucu ya, mirip cinta Laura, kenal gak? Enggak. Itu yang ngomong ojek-ojek itu, coba-coba. Coba lu ngomong. Hujan, becek, gak ada ojek. Madam, mau kemana, Madam? Pengen dipegang. Ih, ngapain kamu? Jangan negatif thinking dulu, tuh. Apa itu? Tuh. Apa tuh? Nih, tuh, masih ada label harganya. Neng, itunya dicopot. Ntar ditawar orang, loh. Kalau beli baju itu jangan langsung dipakai. Eco-friendly tahu. Hah? Ngirit kantong plastik. Oh. Ya. Yeah. Tapi makasih ya. Udah ngasih tahu. Kalau enggak aku pasti malu. Gila. Aku coba pacun banget. Wah. Waduh, anak-anak, berantem. Gila, Joko udah diembat gitu. Di sini lagi. Ini kan daerah kekuasaan lo. Kan gua udah berjasa nih. Hadiah buat gua. Wah, lo jangan mau kalah beneran deh, Vi. Hajar. Usaha lo sia-sia dong, Vi. Emang ajar emang. Tuh, berantem. Gue udah bilang kan berantem. Itu dia cabut, Oon. Je bouge ici, non la France, et tout ce que je trouve, c'est un singe comme toi. Muka gue. Semua orang bilang gue ganteng. Déjà que t'es petit. Mobil ceper gue ada di garasi. Dua. Nggak boleh dipakai Jakarta, jalanan rusak. Mais en plus t'es bête. Oh, lu tahu aja gue pinter. Semua orang juga bilang gue pinter. Tapi ngomong-ngomong, lu tadi ngomong apa aja sih? Gue nggak ngerti. Kamu orang yang baik. Eh, Okta dibohongin. Lu ngomong tuh segini. Masa artinya cuma segini? Ya terserah. Eh, Madam. Minum nggak? Minum ya. Ayolah. Ntar Okta bayarin. Minum. Makan. Oh, nggak makan. Enggak, mah. Enggak asik kalau setiap tahun harus pindah-pindah sekolah. Iya, deh, iya. Ya udah, sekarang kamu beresin barang-barang kamu. Mah, Masya tuh seharusnya jadi kakak kelas. Jadi murid senior. Ya, sekarang balik lagi jadi murid baru. Nyari teman. Mana gurunya? Genit-genit lagi. Hah, itu kan perasaan kamu, sayang. Dengar deh. Kamu ini kan pintar bergaul. Mama yakin pasti kamu secepatnya bisa dapat teman baru yang jauh lebih baik. Hei, Alex, lu pikir lu bisa dapat teman di sini? Lu bisa bertahan di sekolah ini aja tuh udah bagus. Jaga kelakuan lu, gak usah sok pamer di sini. Lu enggak hormat sama kita, sama aja cari mati. Tahu, aku enggak nyari ribut ya. Lu emang enggak nyari ribut sama gue, tapi gue yang mau nyari ribut sama lu. Ngerti gak, Teh? Lepasin, cepet! Diam lo! Diam lo! Bukan lo! Sini gak takut! Sini tak sini! Ngapain kamu? Bisa diam gak sih? Lihat! Periode seni rupa modern Indonesia ya. Sekarang kita mulai dari. Lagi Pak. Ini dari mana sih pada ini? Maaf, Viola dapat. Ya udah duduk, ngebebek aja semua ini udah mulai pelajaran ini. Sebentar ini murid baru kemana ya? Kok nggak datang dia?
Giliran yang bening-bening aja dicariin. Nyari apa nyariin, Pak? Monyet, monyet, nyeletuk-nyeletuk aja ini. Hah? Nanti lidahnya dipotong satu-satu nanti. Pak, namanya mutilasi tuh, Pak. Sok tahu kamu, Okta, ini otak keresnya nanti diganti sama balon air mau nanti kamu. Jangan, Pak. Sudah, kita lanjutkan ya. Gitu. Apa ini model anak Prancis? Enggak, Bu, saya enggak pakai kaos kaki lagi. Kan Ibu udah bilang, kalau sekolah di sini jangan kebanyakan gaya. Bu, saya Udah sana. Kamu ke koperasi sekolah, beli seragam baru, kaos kaki baru, terus masuk kelas. Cepat. Baik, Bu. Baiklah ya. Ini saya terangin lagi, periode seni rupa model. Ini kamu telat 1 jam loh. Ya elah Pak, dia alasan kali biar nggak diomelin. Udah kamu duduklah, nanti jamnya kita benerin sama-sama ya. Bisa banget Pak Wahyu. Ini perhatikan ya sekarang, tadi saya jelasin lagi. Periode praktis, periode Indonesia. Viola. Ngapain kamu? Dia duluan, Pak. Ya udah, nggak usah ikut-ikutan. Macem-macem, nanti saya pindahin ke depan, kamu ngerti? Enggak. Perhatikan nih, yang pertama ya, periode perintis. Ini penting sekali ya. Punya dimulai aku tuh. Prestasinya Bapak Raden Saleh Syarif Bustaman. Sorry, tapi nggak ya, apa-apa. Dia itu seorang pelukis yang... Untung aku bawa cadangan. Dia mempelajari seni lukis di Eropa. Sebenarnya ke Indonesia. Kemudian mengajarkannya semua kepada murid-murid Indonesia. Nah, sejak saat itulah makanya kemudian Bapak Raden Saleh disebutkan sebagai Bapak Perintis Seni Lukis Modern. Ya. Ini coba diperhatikan, ini penting sekali. Ya. Kemudian yang kedua, masa seni lukis Indonesia jelita. Ya, itu periodenya 1920 hingga... Senyum! Angkat jadinya! 1, 2, 3, 4. Angkat kakinya lagi. 1. Tante Cucu udah masuk. Sel, tuh siap tangan ikut. Kekeran gua mana? Wah. Udah macet demi dulu nih, Tante. Iya. Gila. Gue mau sopnya nanti juga. Iya. Capek. Mandi yuk. Aduh, gue pepe suwe. Mandi deh. Gila banget sih. Cepetan gimana? Lama banget sih. Jangan bawa sopnya ke situ. Kenapa sih? Itu kan darah kotor. Ntar kalau dijilatin sama setan di sini gimana? Gila lu. Hari gini masih percaya kayak gitu-gituan. Gak sih kali ini. Cepetan. Ih, biar di sini. Ini sangat banget sih. Iya ya. Please. Ya, cepetan ya. Aduh, nggak kuat. Serius, Mea.
juga. Sekarang? Iya nyet, pas Gulgi mau ngintip terus dia muncul depan muka lu. Lu bayangin aja. Woi, gue baru kelar ngedownload nih. Gue mau jok dulu ya. Jangan, terus. Ah, apa sih lu? Jangan. Lu selalu ngegagalin semua rencana gue. Udah biarin aja. Lagi juga kita gak bakal ketemu bokep kan, tersangka homo. Gue udah terujung nih, butuh pelampiasan. Gue cabut dulu ya, sebentar. Iya, gue tahu bentar. Lu pasti cepet kan keluarnya. Lu paling cepet kan? Lebih cepet daripada kencing. Nama kamu? Cak. Nanti pulang sekolah, kamu ngadep saya di ruangan saya. Iya, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Woi. Mohon. Siapa? Ini WC gua, lu sono. Lu harus lu balik lagi ya. Aduh. Mules. Aduh. Goblok. Yes. Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Gimana? Ada masalah dengan pelajaran? Enggak. Oke, nama saya Pak Wahyu. Ya. Selain juga saya di sini sebagai guru kesenian, tapi juga guru PP. Jadi tugas saya itu adalah membantu murid-murid baru, khususnya yang masuk di kelas 11 dan kelas 12. Maksud Bapak pelajaran tambahan yang setiap sore? Ya. Jadi kelas tambahan yang sore itu mempersiapkan mereka kalau menghadapi ujian. Ya, semua murid-murid kelas 12 ikutan semua. Tapi kayaknya kamu ada problem ya dengan teman-teman sekelas? Kayaknya itu biasa aja, Pak. Di mana-mana juga begitu. Ada yang lain, Pak? Penyesuaian diri di lingkungan yang baru itu nggak mudah, maksudnya. Jadi lain kali kalau kamu punya masalah dengan teman-teman sekelas atau guru-guru, siapapun itu yang ada di sekolahan, kamu cerita aja sama saya, ya? Saya boleh pulang, Pak? Iya, boleh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Tadi gue mau ngestol lo, tapi doi ngelarang. Wah, tega lo berdua lo. Untung aja si kembar ini gak apa-apa. Kalau kenapa-napa, lo berdua gue setanin. Itu urusan lo. Lagian lo berdua dibilang sama gue gak percaya. Lo bilang gue ngebugs lah ini lah, itulah. Lo bayangin aja, dulu sebelum renovasi tuh toilet gak kenapa-napa kan? Setelah renovasi, kenapa jadi ada hantunya? Gua tahu. Sebelum direnovasi, belum selamatan. Makanya hantunya marah. Bener juga itu. Dana buat selamatan
di korupsi Pak Wahyu. Makanya nggak ada selamatan. Ngacok lu. Tapi emang Pak Wahyu orangnya agak-agak aneh. Tapi nggak gitu-gitu juga kali ya. Masa duit selamatan di korupsi? Nyet. Sepi nyet. Kita pada balik ya? Balik ya? Cabut lah, cabut. Papi, ah. Mami nih ngagetin aja. Ya kan emang sengaja ngagetin kamu. Ayo dong Pak Wahyu, saya butuh pelajaran tambahan nih, pelajaran praktek. Mama nih bajunya nih loh, aneh-aneh aja sih. Oh, Papi. Mama kan di sekolah udah jadi bos Papi. Ya kalau di rumah Papi dong yang ngajarin Mami. Ya tapi masih banyak urusan ini loh. Urusan apaan sih ah? Gak ada tapi-tapi nih, Mami lagi mau deh. Ayo ini. Mak, nanti dulu. Papi seneng kan? Lihat Mama pakai seragam sekolah begini. Ini kan fantasi Papi ya? Iya, tapi Mama gak pernah pakai ini. Iya! Ayo, Pi! Aduh! Ya, Pi! Pi! Ya, bener, Pi! Ayo, Pi! Ma, ampun, Ma! Bentar ya, Ma. Oke, Mi. Sampai ya? Luar biasa. Tambah dong, Pi, pelajaran tambahannya. Mami nih, ngagetin aja. Masih mandi loh. Hey, terpulang bareng gue. Mana PR gue? Ya Allah.
karena kamu anak baru, saya sarankan kamu untuk ikut kelas tambahan besok. Dan saya adalah guru BP, guru pembimbing. Jadi saya sangat memperhatikan murid-murid. Loh, kapan kamu datang? Kok tadi nggak lihat? Bu, saya boleh ke toilet? Oh, silakan. Baca apa tuh? Pasti surat cinta ya? Hmm? Dari pacarnya? Pacar dari Prancis ya? Pasti bule? Bule ya? Hmm, gue juga ada keturunan kok dari Jerman. Jejeran Reman. Gimana kalau sekalian lu bilang sama pacar lu minta izin kalau lu mau jalan sama gue? Emang kamu mau ngajak aku kemana? Ya terserah. Mau jalan-jalan, mau kemana ya terserah. Apa sih yang gak buat lu? Maksud kamu? Ya lu mau makan, mau nonton, mau belanja, ya terserah. Ya kan? Ada gua. Tenang aja. Kita lihat aja ya, nanti. Apa gua harus mohon-mohon sama lo? Hah? Apa harus gua kasih bunga sama lo? Insya Allah, Bu. Kalau ayah dapat berita dari dia, ayah pasti ngabarin ibu sama pak polisi semuanya, ya? Tolong saya, Bang. Ini udah lebih dari 3 minggu. Anak saya nggak pulang. Saya sedih sekali, Bang. Ayah juga ikut seneng, Bu. Maksud saya sedih. Ayah juga seneng banget, ya? Anda benar-benar ngelihat Adelia kesini? Pakai seragam sekolah pada waktu liburan kemarin? Hah? Jam berapa Adelia kesini? Marsya! Ayah kenapa? Kagak pakai jam. Jam berapa Adelia kesini? Masya Allah! Ayah kagak pakai jam, Pak. Jam berapa Adelia kesini? Ya ampun, kamu masih di sini. Ya, seenggaknya kan gue bisa nganterin lo pulang. Iya nggak? Daripada naik ojek. Please, 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 sekali aja. Masa lo nggak mau sih nemenin gue ngobrol sebentar aja? Pak. Kagak usah teriak-teriak, Pak. Saya kagak budek, Pak. Lagi ngapain Bapak pegang-pegang saya, ha? Naksir, Pak. Jeruk kok makan jeruk ya, Bu ya? Ya, lu harus tahu kalau gua tuh udah nungguin lu di sini lama banget. Siapa juga yang nyuruh? Waktu itu ayah lagi sibuk. No. Ngawasin tukang-tukang lagi renovasi jamban. Mesennya mampet. Nah, pas ayah lihat lagi sama dia, dia udah kagak ada. Ya udah, ayah kagak tahu dia kemana. Pertanyaannya, Bapak tahu nggak dia kemana? Kok nanya Bapak? Apalagi saya, Pak. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa kasih kabar saya ya. Siap, Bu. Yes. Saya permisi dulu sekarang. Ya udah, makasih. Kenapa sih? Hei, lu ada urusan sama mereka? Enggak. Kamu tahu nggak sama Adelia? Adeli. Oh, tahu dong. Dia itu murid lulusan tahun kemarin. Beneran? Kamu tahu banyak? Tahu banyak lah. Ceritain dong, dia sekarang di mana? Gimana kalau ceritanya sambil nemenin gue makan? Kalau nggak mau ya nggak diceritain. Ya udah. Tapi beneran kan kamu ceritain? Tenang aja, sampai celana dalamnya warnanya apa? Gue ceritain. Yuk. Ayo.
kenapa sih? Dikit lagi gitu kita udah mau lulus ya. Yang lanjutin cheese di sekolah ini ya lo pada. Kalau lo pada gak seru mau jadi apaan? Tahu dengerin tuh kata Viola. Ayo sini gue ajarin. Nih ya, konsentrasi. Tangannya lurus dua-duanya, kaki gak boleh terlalu rapet, ya. Terus pantatnya mundur. Nah, pas banget. Ew. Aduh. Okta. Jangan goyang-goyang. Ini kalau gak pas gak masuk nih Marsina. Okta, lepasin. Gini. Yang bener tuh gini. Konsentrasi, tangan lurus, kaki jangan terlalu rapet. Terus pantatnya mundur sedikit. Jadi, Adelia orangnya gimana? Shh. Lagi konsentrasi. Kamu kenal dia seberapa deket? Marsya. Okta. Ah, tuh kan gak masuk jadinya. Jawab dulu dong. Adelia orangnya kayak gimana? Biasa aja. Tapi tenang. Gue sama dia gak pernah jadian. Sekarang giliran lo ya. Ayo. Silahkan bu. Terus dia sekarang di mana? Udah pukul dulu. Hubungan dia sama Pak Woyo apa? Pukul. Konsentrasi seperti yang gue ajarin tadi. Mereka pacaran ya? Hah? Apa? Hole in one! Gokil! Lu hole in one! Itu lihat. Marsya! Tau gak sih si teman kita satu ini? Viola. Katanya sih udah gak ditanggepin Okta gitu. Kasian deh lo. Ya ampun, hari ini masih Okta. Masih zaman. Gue juga gak pernah nanggepin dia gitu kan. Kalau dia mau sama si bule kampung itu, gak masalah. Ya level juga. Gue suka banget ya. Gila. Juga. Ya bener loh. Dan kayaknya tuh dia udah disosor sama Pak Wahyu deh. No way, dia tuh bukan disosor. Dia tuh udah dipake. Gila. Lagian punya bini kayak Bu Endang, gendut bulet gitu. Brokoli. Badannya gini. Ya lemaknya goyang-goyang gitu. Ini cuci lagi. Siapa tuh? Lo udah tadi di situ? Lo nguping ya? Pecun kalau gue tanya jawab! Jadi, Adelia kemana? Dia udah gak sekolah di sekolah kita kan? Lo harus ajarin gue. Gini, tantang gue bener gak? Nyebelin banget sih. Jawab dulu, Adelia kemana? Adelia udah lulus kali. Gimana? Tangan gue bener gak? Bener dong, kaki gue. Jadi dia kakak kelas kita dong. Kan gue udah cerita sama lo. Ayo, ajarin gue sekali aja. Please, ajarin gue. Oh, atau gini. Nah, gini lebih enak nih. Pas banget nih. Enggak. Nih, gini. Jawab gak? Iya, jawab dong. Tapi ntar kita makan dulu. Ntar gue jawab. Benar? Iya. All in one! Gokil! Yeah! All in one, Marsya! Orangnya biasa aja. Terus dia itu suka menyendiri, gak terlalu banyak teman, suka sendirian. Mukanya ya standar lah, gak gaul dia, gak kayak gua. Terus ujian lulus deh, udah gitu doang. Kamu bilang kamu tahu banyak tentang dia, kok cuma segitu? Ya sorry, yang gua tahu dia itu anak baru kayak lo, senasib. Senasib? Iya. Tapi untungnya aja, muka lo itu gak senasib ke mukanya dia. Dasar playboy. Hei, mau kemana? Toilet. Awas lo, nanti dengar suara cewek di sana lo.
Ini. Pulang, ayo pulang. Eh, tapi makanan di mana nih? Ya udah aku pulang sendiri. Eh, janji. Iya. Mama. Duitnya di meja ya. Nih. Eh, tunggu. Thank you ya. Iya, sama-sama. Lu masih bete ya? Maaf ya, maaf banget. Nggak apa-apa, bukan sama kamu kok. Berarti kita nggak musuhan dong? Emang kita anak kecil, musuhan. Udah pulang sana. Hati-hati. Asik, berarti kita kapan jadiannya dong? Hayo, dari mana? Kok pulangnya telat? Ada mata pelajaran tambahan ya? Enggak kok. Tapi Mama seharusnya senang. Itu artinya Marsha udah punya teman. Eh, yang benar. Jangan-jangan teman dalam khayalan lagi. Amit-amit deh. Hei, Mama belum selesai bicara. Marsha, kamu begadang di sini. Ampun, apa sih? Adelia. Thank you.
ngagetin aja sih. Dari tadi gue nyariin lo. Mau belajar nyetir mobil lagi gak? Anterin aku deh. Mau kemana? Jauh, pacar. Tak, mau kemana, tak? Ih, gue gak tau mau kemana. Jangan pergi sendirian, tak. Silahkan. Pilih cewek apa sahabat? Berisik lu berdua, peraturan nomor satu, jatah gue, jangan diapapain, oke? Oke, gue ingat hari ini, tak, gue ingat. Lu tunggu sini, jangan kemana-mana lu. Langkangan aja lu otaknya. Baksdol. Abis itu mobil goings. Pago! Yuk, sakit ah, emosi gue. Kalungnya punya Adelia. Terakhir kelihatan di sekolah. Dia dideketin Pak Wayu, dan dia juga anak baru di sekolah. Semuanya udah jelas. Lu nuduh Pak Wayu yang ngebunuh Adelia? Sayangnya, aku belum punya bukti. Mayatnya aja belum ditemuin. Pasti kasus Adelia masih dianggap kasus orang hilang. Berdasarkan apa, Marsha? Mimpi-mimpi lo? Semua cerita lo? Iya. Dia memang anak tante satu-satunya. Saya dan suami sangat terpukul dengan kehilangan Adelia. Ya, kita juga bukan temannya Adelia, tante. Tapi kita mau bantu kok. Tante udah pernah diceritain nggak soal Pak Wayu? Pak Wayu itu guru favoritnya Adelia. Dia sangat bantu Adelia. Ketika Adelia baru pertama kali masuk sekolah, dia yang menawarkan pelajaran tambahan, bimbingan buat murid baru di tahun pelajaran terakhir. Maaf, Tante. Tapi hubungan mereka cuma sebagai murid dan guru. Tante tahu maksud kalian. Tapi kan Awoy itu emang guru yang disenangi semua murid, betul kan? Adelia itu orangnya pendiam. Dia nggak banyak temennya. Tapi kalau mempunyai teman seperti kalian, dia pasti setia terus. Tante, saya boleh pinjam toiletnya? Silakan. Itu ada di belakang kamar Adelia. Mau tante antar? Nggak, makasih tante. Teori lu gimana? Putus belum? Kalau gue bilang ya, Adelia tuh kabur di rumah. Terus, kejadian yang aneh-aneh di toilet sekolahan, itu siapa dong? Ah, namanya juga toilet sekolahan, ya banyak penunggunya lah. Lu kayak gak tahu aja sekolah di Jakarta.
yang dulunya nih kuburan Cina lah, Jepang, Belanda, rumah sakit, penjara. Toh, gak ada yang beres kan? Lagi lu keke banget sih soal kayak ginian. Untungnya buat lu juga apa coba? Kamu gak tahu sih gimana rasanya digangguin terus. Coba kamu bayangin, tiba-tiba barang kamu bisa pindah sendiri. Aneh kan? Dan kamu juga lihat, kasihan banget ibunya Adelia. Oke, sekarang taruhlah kalau teori lu tuh benar. Adelia udah gak ada. Perbedaan buat ibunya apa? Ya seenggaknya ada kepastian. Supaya ibunya tahu apa yang terjadi. Biar hatinya tenang. Ngerti? Udah sore nih. Yuk, kita jemput monyet-monyet. Okta ada on the way kesini tuh. Habis dari mana, Tono? Ya mana gue tahu, lu pikir gue mamanya. Kali aja. Yo, temen gue ke WC yuk. Aduh, sebentar doang. Lu sekolahin dulu dong adik lu. Kok kebelet banget, men. Lu aja. Lu takut ya? Lu emang gak bisa apa kencing di rumah sendiri? Gak kan, yaudah ayo cepetan. Ayo. Wah, udah keburu maghrib nih. Udah cepet. Ayo, udah. Cepet. Ayo, cepet. Eh, bantu lu. Maghrib. Kencing gak boleh buru-buru, Pak Mali. Lama lu ah. Mobilnya Pak Wahyu masih ada. Bentar ya. Lo tunggu sini ya. Mau cari monyet-monyet dulu. Ada di mana sih, Nyet? Nyet! 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 Nyet, balik yuk, Nyet! Nyet!
Gila. Ini sih namanya bukan naksir lagi. Love, we. Saya nggak tahu ini apa ini. Ini surat dari Bapak, kan? Bapak jebak Adelia ke sini, terus perkosa dia. Terus Bapak bunuh dia. Marsha, Adelia memang menghilang. Tapi nggak ada hubungannya dengan saya. Bohong. Dengar ya, polisi juga sudah tahu Adelia hilang sejak tanggal 2 Juli kemarin. Dan mereka sudah menanyakannya kepada saya. Tapi pada saat itu, saya sedang pergi ke Solo, ke rumah orang tua saya. Sudah, kamu tenang aja dulu, ya? Kalau kamu melaporkan saya kepada polisi, kamu cuma jadi bahan tertawaan aja. Karena saya punya bukti tiketnya pada saat itu saya pergi ke Solo. Dan polisi juga sudah menanyakan kepada semua saksi-saksinya. Saksi-saksi di bandara, sampai ke Solo, dan sebagainya. Tapi, semua orang curiga kan sama Bapak? Gini, semua orang di sini memang sudah tahu bahwa Adelia itu punya perhatian lebih kepada saya. Bahkan Bu Endang juga sampai cemburu. Tapi percayalah, Marsha, saya itu sudah dinyatakan bersih. Sekarang gini, kamu kan punya bukti yang penting nih, ya kan? Kenapa kamu nggak langsung aja ke polisi? Saya merasa Adelia minta bantuan sama saya, Pak. Jadi, saya harus selesaikan semua. Jangan. Jangan, Marsha. Kamu jangan melakukan hal yang bodoh. Udah, kamu sini aja. Biar saya telepon polisi dari kantor guru. Ya? Berat juga badan kamu ya. Itu karung buat kamu nanti. Kamu saya potong-potong. Bikin
aku di jamban ini, di bawah yang kamu duduki. Tolong! Ayo teriak. Tolong! Teriak! Lepasin! Kamu siap untuk mati. Kamu siap untuk mati. Akbar! Ya Pak, lihat itu gak Ibu Endang? Rendang Pak, yang pedesnya pakai karet juga gak Pak? Loh, bukan rendang, Ibu Endang, saya lagi nyari dia, lihat gak? Masya Allah. Pak, si Ujang Pak udah kagak ada Pak, tinggal aja doang di sini. Oh, bukan Ujang, itu saya yang pecat, saya cari Ibu Endang itu loh, istri saya wakil kepala sekolah. Ini saya telepon dari tadi, gak diangkat ini, lihat gak? Bapak, Dadang tetangga sebelah Pak. Dadang, udah lah. Pak! Rendang Ujang apa Dadang, Pak? Mepet nih orang. Tak balik kita. Udah malam nih. Lapar gua, tak. Gua udah bimbel. Tungguin Mars ya kali. Eh, ada Pak Wahyu tuh. Pak, Pak. Ya. Pak. Lihat Mars ya enggak, Pak? Mars ya tadi ada di kantor saya, tapi terus hilang. Ini juga saya lagi nyari Ibu Endang ini. Mana ya? Saya cari dulu deh. Pak, saya ikut. Pak, tunggu Pak. Tak, bareng dong, tak. Thank you.
Masalahnya sudah selesai. Aku mohon, Adelia, jangan hukum dia lagi. Sekarang kamu bisa istirahat dengan tenang, Adelia. Biar mama kamu ingat kamu sebagai anak yang baik, bukan sebagai pembunuh. Jangan, kabur. Ma, ma, kenapa, ma? Pak, nasi rendangnya mumpung panas, Pak. Masa mau makan di WC, Pak? Aduh. Pak! Aku pulang duluan ya. Iya. Sampai ketemu besok. Oke. Dah, hati-hati. Duluan ya. Anterin Marsha pulang aja. Hei Marsha. Hei. Jangan lupa besok ya. Iya, aku udah beli kado kok. Oke, dadah. Dadah. Ayo dong, masa aku sendirian sih? Udah lu sendiri aja. Pelit banget lu. Nitip. Mau kemana lu? Mau ke toilet. Toiletnya di rumah aja. Ya, jangan di sini. Iya. Ih, kenapa sih? Udah lewat kali masalahnya. Dasar pengecut. Oh, kan? Dibilangin ngeyel. Terima kasih, Marsha. Kamu teman yang paling baik. Aku nggak rela kehilangan teman seperti kamu. Maksud kamu?